Berikut ini untuk pengujian baterai kontrol modul sebelum kami kirim. Kemudian di sini untuk nomor invoice-nya. Ya, langsung saja kita akan mengujinya. Di sini untuk cara settingnya sangat mudah. Di sini ada S1 dan S2. Untuk S1 itu di posisi kembali on, untuk S1 itu posisi kembali on, kemudian untuk S2 nya di posisi settingan batas bawah. Ya, cara settingnya mudah, kita tinggal tekan tombolnya seperti ini. Setelah berkedip, lalu kita bisa sesuaikan. Sini saya setting di posisi 13,5 untuk kembali on nya kemudian S2 nya juga sama cara settingnya, kita tinggal tekan tombol seperti ini. Setelah berkedip, lalu kita bisa sesuaikan dengan keinginan dari customer. Di sini saya setting di posisi 10,5 untuk settingan batas bawah. Ya, langsung saja kita akan mengujinya. Di sini di posisi tegangan 11,5, kemudian akan saya naikkan untuk melihat posisi kembali on-nya. Kembali on di sini, saya turunkan. Off. Ya, cukup sekian untuk pengujian sebelum kami kirim. Terima kasih.